Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan pagi ini, Mu'arofah mau masak tewel. Di hari Jumat masak tewel, dan di hari Minggu untuk dibawa bekal libur dimakan bersama teman-teman. Nah ini sekarang jadi konten kreator, kalau masak bisa dipercepatkan, keren kan? Setelah selesai mengupas kulit tewelnya, ini ada percikan-percikan kulit duri tewelnya. Ini saya bersihkan terlebih dahulu supaya tidak menempel lagi di tewel yang sudah dipotong. Lalu kita cuci dengan air yang mengalir, cuci bersih. Setelah dicuci seperti ini, nanti kita masih potong lagi karena ini belum bersih semuanya. Dan ini setelah dibagi menjadi dua, terus ini saya potong-potong. Pilih bumbu desane, salam Laos, kami joro. Wahin, sebelum di blender, ditongkan dulu bumbu-bumbunya. Setelah bumbu di blender, ini saya masak lagi sampai agak mengering. Ini karena masih basah bumbunya, dimasak sampai mengering sampai dia berbau harum. Setelah daging yang sudah direbus, kita cuci biar tidak terlalu asin karena tadi direbus sama garam ya. Ini kita cuci. Setelah bumbunya tadi berbau harum dan ini potong-potong daging sapinya, dimasak dengan bumbu, dan yang sebelahnya panci yang berisi lodeh tewelnya dan campuran dengan daging iga sapi juga. Nah, sedap. Untuk panci yang kedua saya tambahkan dengan tahu dan kacang. Ini agak encer ya, tidak terlalu kental seperti yang tadi.